sastrawan pada masa embrional. Yang pertama pada sastra Melayu Tionghoa ada Tio Chin Bun dengan karyanya Otsi pada tahun 1903, ada Gao Peng Liang dengan karyanya Lo Fen Koi pada tahun 1903, dan ada Lee Kim Hok dengan karyanya Cerita Siti Akbari yang diterbitkan pada tahun 1884, ada Graf de Monte Cristo yang diterbitkan antara tahun 1898 hingga tahun 1899. Yang kedua pada bacaan liar ada Sultan Syahrir dengan karyanya yaitu Pergerakan Sekerja yang diterbitkan pada tahun 1933. Ada Moso dengan karyanya Hikayat Kadirun, ada Marco Kartodikromo dengan karyanya Mata Gelap yang diterbitkan pada tahun 1914, ada Student Hijau pada tahun 1918. Dan yang ketiga pada sastra koran ada F.H. Wijers dengan ceritanya Ceritanya Isah pada tahun 1904, ada H. Komer dengan karyanya yaitu Ceritanya Paina pada tahun 1900, ada F. Pangemanan dengan karyanya yaitu Cerita Rosina yang diterbitkan pada tahun 1900. Dan yang keempat adalah dari Max Havelaar ke Politik Etis ada Multatulis atau Doesdeker dengan karyanya Max Havelaar yang kemudian diterjemahkan oleh H.B. Yasin. Dan yang kelima pada Balai Pustaka ada Marah Rusli dengan ceritanya Siti Nurbayan. Dan selanjutnya adalah Abdul Muiz dengan karyanya yang berjudul Salah Asuhan. Dan ada Hamka dengan karyanya adalah Tenggelamnya Kapal Vender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Syafri dari Saulia dengan NIM 206151022. Saya akan menceritakan novel Student Hijau untuk memenuhi tes tengah semester mata kuliah sejarah sastra yang diampu oleh Ibu Sri Lestari MPD. Novel Student Hijau adalah sebuah novel karya Marco Kartodikromo. Novel ini mengkisahkan awal mula kelahiran para intelektual bumi yang lahir di kalangan bonjuris kecil yang tergabung dalam kehidupan antara Belanda dan juga Hindia Belanda. Hijau tinggal di Belanda dan menjadi pelajar sejak. Ia pergi ke Belanda untuk melanjutkan pendidikannya setelah lulus dari HPS. Dengan menyekolahkan Hijau di Belanda, orang tuanya berharap agar ia menjadi insinyur dan menaikkan derajat keluarganya. Namun ibunya juga khawatir akan pergaulannya. Pada akhirnya hal itu pun terjadi. Tujuan awal untuk menempuh pendidikan mulai goyah ketika ia berkenalan dengan budaya di Belanda. Hijau yang kutu buku terkenal dengan sikap yang dingin dan dapat julukan Pedito akhirnya pun mulai berubah. Pada awalnya Hijau diajak menonton sebuah pertunjukan Lily Green oleh BC. Kemudian ia terbuai oleh ajakan BC untuk melakukan perbuatan tidak senonoh. BC merupakan putri sang pemilik rumah yang ia tumpangi selama studi di Belanda. Sejak saat itu, adat dan sikap hormat antara mereka semakin hilang. Waktu belajar Hijau sering digunakan untuk melayani kehendak BC. Pada mulanya, Hijau terpikat oleh Raden Ajeng Biru. Namun, ia masih menjadi kerabatnya. Dan Hijau bahkan melamarnya ketika bertemu di Sri Wedari. Sebenarnya, Hijau adalah orang yang teguh pendirian. Namun, apabila ia bersama Raden Ajeng Biru, pendiriannya berubah. Sejak saat itu, Biru menaruh harap kepada Hijau, bahkan memberitahukan hal tersebut kepada orang tuanya. Dengan berat hati, akhirnya Hijau harus meninggalkan tunangannya ke Netherlands. Hijau memiliki paras yang tampan, sehingga banyak orang yang menyukainya seperti gadis-gadis yang ditemuinya di dalam kapal yang bernama Annie. Namun, Hijau tetap saja mencintai Biru. Hijau berkata menyukai Annie dengan tujuan agar menunjukkan kesenangannya saja. Setelah Hijau pergi ke Belanda, ibunya dan Biru menjadi sakit. Lalu mereka pun pergi ke pemandian Batu Raden untuk menyembuhkan rasa sakitnya karena memikirkan Hijau. Akan tetapi, di Batu Raden, Raden Ajeng Biru bertemu dengan perempuan
perempuan bertemu dengan anak perempuan Raden Jarak. Akhirnya Raden Ajeng Biru dan Raden Ajeng Ungu saling berkenalan. Setelah itu mereka menjadi mengenal satu sama lain dan menjadi akrab karena ternyata Raden Jarak kenal dengan Hijau. Bahkan untuk mempererat persaudaraan mereka, keluarga Hijau datang ke Kabupaten Jarak. Pada saat itu, ada seorang pemuda yang bernama Raden Mas Fardoyo berkenalan dengan Biru. Keluarga Biru diterima dengan senang hati oleh Raden Ayu serta semua anak-anaknya. Bahkan, mereka juga merayakan hari ulang tahun Raden Jarak bersama-sama. Meskipun mendengar kabar dari ibunya dan keluarga Hijau bahwa Biru akan menjadi istri Hijau, tetapi Wungu selalu menunjukkan kecintaannya kepada Biru. Sejak saat itu, Biru dan Wungu kemudian Wardoyo mengirimkan surat kepada Hijau. Sejak saat itu, pikiran Hijau mulai terganggu, hingga akhirnya ia memutuskan hubungan BC dan telah menyadari hal tersebut. Ketika belajar di JAS, pikiran Hijau menjadi tidak fokus dan badannya kurus. Namun pikirannya menjadi tenang karena kecintaannya kepada keluarga dan Ungu, Biru, serta Wardoyo. Setelah perkenalan controller Walter dan Ungu di hari ulang tahun Raden Jarak, sejak saat itu hubungannya dengan Undervisors seperti terputus. Controller Walter merupakan orang yang menyukai Raden Ajeng Ungu. Namun, ia juga telah menipu dan menghamili Undervisors atau Jufrau Jetros. Hingga pada usia 3 bulan, Undervisors jatuh sakit dan mengukurkan kandungannya. Setelah keluarga Hijau kembali ke Solo, Ungu, Biru, dan Mardoyo selalu berkirim-kiriman surat. Namun, di akhir cerita, perjodohan berubah ketika Hijau dijodohkan dan menikah dengan Ungu. Sedangkan Biru menikah dengan Raden Mas Fardoyo, kakak laki-laki dari Ungu. Karena melihat keadaan Ungu dan Fardoyo serta keluarganya yang semakin dekat, serta Hijau sering berkata tentang Ungu kepada Raden Nganten atau ibunya Hijau, sehingga mereka dijodohkan dan akhirnya menikah. Demikian cerita yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.